Nang di Bapak Tulang Selina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Tada na awal-awal lah, wanakam. Wanakam. Orang Siris. So pemirsa, good morning. Hari ini kita nak masak ini. Jadi semalam itu pemirsa, suami saya ini sampai menunggu itu dalam ada juga 20 menit. Dia tunggu. Kenapa dia tunggu? Ada dijual di market itu, tapi dia tak ada letak harga pemirsa. So dia orang tak tahu mau letak itu untuk scan, barcode scan itu. Ah, jadi kita tunggu. Ini namanya pemirsa. Inilah dia pemirsa. Apa namanya ini? Apa namanya ini, Ge? Ini Lala punya kakak bola. Ini Lala punya kakak, Lala punya kakak bukan bola. Dipsy. Dia punya kakak Dipsy dengan Teletubbies. Dipsy Lala po. Tinky Winky dengan Dipsy dia punya. Ini pemirsa, ini kemarin kita pergi ke Teluk Senangin. Teluk Senangin. Banyak ada tapi kecil-kecil. Itu pun orang kutip juga lah. Dia suruh. Itu saya rasa dia orang kutip bukan untuk isi, untuk kuah. Ah, ai saya pun tak tahulah. So ini kita masak macam tiba-tiba kita... ada rambut keriting masuk, you orang nampak tak? So nah ini. Hari ini kita nak masak inilah. Saya tak pernah masak, tak pernah makan, tak pernah nampak pun. Baru semalam first time saya nampak. Pas pagi tak ada ini. Selalunya ada Lala saja. Semalam di market baru ada. So singgum kata saya nak masak itu juga. So bahan-bahan yang kita gunakan pemirsa, bawang merah, bawang putih Halia dengan cili burung. Hey, ini awak letak dekat sinki ni kamera ni tripod macam mana orang mau basuh? Oh, dapur kecil lah guys. Habis macam mana? Dapur satu bungalow macam mana? Yuhu. Okey pemirsa ya, ini bawang putih dengan halia, cili ditumbuk ya. Nah, tu bawang merah dengan daun kari dulu dia masak dengan haba campur. Singgam tetap silent. Masuk tangan lah, baru boleh turun tapi. Saya rasa saya takut nanti anak tak boleh makan lah. Kenapa? Saya takut nanti banyak putas. Jangan letak banyak itu, suka lah. Baru ini cili, cili kan ini malam bila saya putih ini. Kita masukkan dia punya akan bani dulu ya. Lola. Lola. Bas bani punya istri kan? Lala itu kuat, air banyak mani, ini tak ada. Itu masih air, ha? Habis sos, mau? Lala kalau banyak dia air, mari saya. Oh, saya ini lagi, lain masak lah ini. Tengok ni. Dia punya isi tengok. Ni, pau pada tengok isi dia. Sama lah macam Lala. Tapi Lala banyak air kan? Lagi pun Lala, panas dia buka, ini tak nak buka. Tambah garam. You make me cry. Lala tu dia, tipuk. Panas nak makan Lala. Tak nak kalau turun? Panas nak makan Lala. Ini kita malah makan macam siput macam ini pemirsa. Gimana? Kenapa? Tengoklah ini pecah dalam ada pasir lah. Kalau keras janganlah paksa. Dia sendiri buka udah.
Inilah yang buat saya kadang-kadang malas makan siput-siput pemirsa. Jemput makan semua pemirsa. Pasir-pasir. Belumpur-lumpur. Itu mati baiklah. Saya satu pun darah. Mana nyawa hati terbaiklah. Ha. Sedap tapi itulah takut mau buka. Macam ini kita mau buka kan, ayo bahaya ini pemirsa. Masih baik, maknanya hati saya terbaik lah. Stres sekarang pemirsa, tadi ada saya baru call dia cakap sawit turun. Bila kita beli sawit itu jam baru harga sawit turun. Tak sampai 3 ringgit pun. Apa satu tani? Tiga ringgit kan? Tak sampai 3 ringgit 1 kilo. Lagi upah, mau bayar. Nasib baik saya kawin lelaki yang pandai potong sawit. Itu pasti kami beli sawit. Nanti upah potong tak payah bayar. Boleh jimat 300 1 kilo. Nah ya. Sini berapa sekilo sawit ya? Kilo sini tak tahu lah. Saya tahu tan juga. Oh, sini dia bayar tan ah. Hello, hello. 850 ringgit. Tolong kadang muka papa. Ini pun tak boleh buka. Saya pun meminta siapa tolong boleh buka. 850 ringgit, 85 sen lah 1 kilo. Kan? Kakak, ini tak sampai tadi. Juga lah 1 ringgit, 3 ringgit. 3 ringgit saya cakap tadi, Indonesia. Tak sampai lah 1 ringgit pun di Indonesia. Ini pun buang. Apa, Mak? Yang tak boleh. Tenang saja, angkat lain. Aku berat sangat, merasa lumpur semua. Berat kalau memang. Sudahlah isi kecil. Ini motor bukan dia punya daging, dia punya kuah. Dapat tak sudah? Jangan pecah situ, Ma, nanti kena kaki. Saya lebih suka lala lah, ini sikit lendir ada. Yalah. Aku tolong lumpur. Basuh tangannya. Saya dia buka-buka suap kakak. Dia tak makan. Mau seafood dia kurang pemirsa. Udang dia tak suka. Ya, pergi basuh tangan nanti kena sotong makan. Sotong dia tak suka. Ikut apa? Lala ke kerang ke ketam tak suka. Ikan pun kurang. Ayam. Oke pemirsa, itu saja kita untuk pagi ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi di lain video.